lagi santai sambil makan ekstra pudingnya. Kalau hijau tinggal nunggu panasnya aja. Ini yang cakep nih, Mas. Mulai ngetruk-ngetruk, mulai bongkar. Ini banyak, Mas. Banyak, Mas. Aman itu. Oke, stoknya aman ya. Nah, tampilan lebih dekat atau lebih jelasnya dari sejak hijau yang ramin jantan 175. Nah, jelas jantan, teman-teman. Mulus, teman-teman ya. Mau dibanderol berapa nih? 4,5, Mas. 450. Ini pikunya ya. Nah, ini kalau di Jawon begini baru kelihatan semua, teman-teman. Seperti biasa, kita bikin landscape ya. Pantauan yang trotol dulu deh. Nah, ini untuk yang trotol body bignya, teman-teman. Dan ini untuk yang nopeng body bignya ya. Berapa jadinya, Mas? 90.000, Mas. Yang tadinya 200.000. Tadinya 200.000 jadi 90.000. Jangkrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kicomania. Untuk di kesempatan hari ini, admin kembali ke pasar burung Pramuka, tepatnya di hari Kamis. Start dari parkiran bagian belakang, teman-teman. Sebelum mulai, admin ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania yang selalu hadir. Simak tonton video channel Master Burung, tanpa lupa doa buat para teman kicomania. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita mau merapat ke geosnya Kang Yanto ya, atau Mas Yanto, teman-teman. Dan di sini ada gang, tinggal lanjut lurus beberapa langkah saja. Dan informasinya ini, teman-teman, lagi ada harga yang sangat murah meriah, rela berkorban untuk harganya, teman-teman, dari harga pasaran. Ini dia untuk lokasinya, teman-teman. Untuk rumahnya, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya, menyalakan notifikasinya. Terima kasih. Dan kita coba sapa dengan Mas Ganteng, ada Mas Yanto. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya? Ya. Hari Kamis tanggal 13 Juni ya? Iya, Mas. Untuk informasinya, Mas, stok yang terbaru kira-kira ada burung apa aja nih? Burung cak hijau ada, selalu ada. Burung-burung paruh bengkok ada yang terbaru juga, Mas. Baik. Terus katanya informasinya mau bongkaran jenis trepekan gunung ori? Ori Jawa, Mas. Dari Jawa. Banten. Oh, dari Banten. Ya. Oke. Okay. Kacer juga ada yang ori Banten, bentar barengan sama ledekan. Oh, barengan nanti datangnya ya? Iya, Mas. Baik, nanti kita pantau ya. Silakan, terus, Mas. Kalau informasi kirim-kirimnya, Mas? Ya, sama Jabodetabek, COD, luar kota ataupun luar pulau. Transfer dulu, video call, pilih barangnya, kita kirim hari itu juga. Oke, cocok tinggal di transfer gitu ya. Dan ongkir ditanggung sama pembeli ya, Mas ya? Pastinya, Mas. Dan soal untuk pertama di sini siap pertama menerima bisa, ya. Tanpa syarat kayaknya ya, ada syaratnya, Mas. Yang penting cocok tambahannya ya. Ya, yang penting cocok nambahnya dan ada kepalanya, Mas. Oke, dan ada kepalanya. Ya, kalau nggak ada kepalanya nggak hidup, nggak bisa, Mas. Kalau soal harga sendiri, Mas, di sini harganya net atau bisa nego nih? Tergantung kualitas burungnya, Mas. Sebagian ada net, sebagian bisa nego. Oke, ada harga, ada kualitas ya, Mas. Ya, Mas, pastinya. Baik, kita coba pantau dulu ya, Mas ya. Silakan, Mas. Dimulai dari burung pentet ya, teman-teman. Nah, ini pentet stoknya lagi banyak banget, penghobi pentetnya, nanti berapa saja. Jadi speknya ini untuk yang bahan ya, Mas ya? Bahan, Mas. Oke, ada yang mulus, ada yang bondol. Kalau ya, untuk harganya kena berapa nih? Kalau yang mulus 100.000, Mas. Yang mulusnya. Ya. Kalau yang bondolnya? Bondol 80, Mas. Bondolnya 80.000, teman-teman ya, dari sini burung pentetnya yang masih semi pur. Dan pantauan buat berikutnya, teman-teman, ini untuk spek yang sudah jadi, pengertiannya jadi, burung sudah pada pur total. Dan terus, juga jinak, Mas. Dan juga jinak. Kalau hariannya bagaimana, Mas? Harian bunyi, Mas. Harian tinggal nyeting aja, nemuin gacornya. Oke, tinggal lanjut penggacoran ya. Ya. Ini ada yang dokor, teman-teman ya. Ada juga yang mulus. Oke, banyak pilihan juga nih untuk yang spek sudah jadinya. Perekornya kena berapa, Mas, kalau yang kayak gini? 280, Mas. Cukup 280.000, nggak ngerepot ngepurin, ya, Mas, ya? Jadi sudah tinggal nikmatin, tinggal penggacoran. Oke, teman-teman, ya. Nah, ini tinggal tahap penggacoran saja, nih. Yang gacor istimewa hari ini juga ada, Mas. Oh, tersedia, ya? Oke, kita coba pantau. Yeah.
13. Ya, ada lakutan teman-teman. Udah enak digodain ya. Katem kenari paseh ya. Katem kenari paseh. Nah. Lakut ada yang kerecang gredernya. Oke. Pastinya komplit kalau udah kasar kayak gini ya. Mewah ini. Nah. Ini udah mulai bongkar nih. Jangkrik. Pancing gereja juga nyat gereja teman-teman ya. Oke teman-teman, reel buat pentet yang gacorannya ya. Nah, ini materi semakin lama semakin banyak buat isiannya teman-teman. Jadi yang lagi cari buat spek gacoran silakan nih. Ada berapa ekor mas? Kalau yang gacoran itu ada 3 ekor mas. Cuman yang ekor. Paling mewah ini mas. Paling mewah ini. Ya. Baik. Ini harganya kena berapa nih? 700.000 mas. 700.000. Ya. Silakan teman-teman. Pentet gacoran materinya banyak cukup 700 nih. Ada yang lebih murah tapi ini tapi belum stabil ya kondisinya. Belum stabil. Ya. Oke mungkin lagi adaptasi juga ya mas ya. Itu kira-kira berapa mas? 500 mas. 500. Pala hitam full. Pala hitam full. Ya. Baik teman-teman. Nanti merapat ya. Gacoran berarti dari 500 sampai 700 ya mas ya. Ya benar mas. Terkecuali yang ini 700.000 nih. Teman-teman, harga yang terjangkau ya. Biasanya kalau udah gacor kayak gini harga diangkat satu up ya mas, satu up pastinya. Nah di sini cukup ratusan ribu, materinya terpantau lebih saat di sini ada yang kateman, ada kenarian katem, juga ya, kenari gereja. Ada perenjaknya juga. Oke ada. Ini laput juga tadi kita sudah pantau untuk suaranya. Suara ya. Jangkrik juga ada, jangkriknya juga ada, udah komplit nih teman-teman ya. Dan ada juga buat pilihan dari pentet yang masih anak. Ini mandiri atau lolo nih? Lolo mas. Masih lolo. Ya, baik. Kalau ini yang mandiri. Nah ini ada juga pilihan yang mandiri. Baik kalau untuk harga yang lolo dulu nih, kena berapa nih? 120 mas. 120 ya teman-teman ya. Untuk yang lolonya. Mandirinya? 140. 140. Mas ngomong-ngomong ini stoknya juga kayaknya lagi luber ya? Iya mas. Oke kita banyak, mas. Bikin part 1 dan part 2 ya mas ya? Ya. Jadi mas. Fungsinya biar kepantau semua sama teman kita mas. Iya. Jangan skip mas. Langsung ntar lanjut ke part 2 nya ya. Oke. Bergeser ke burung masteran teman-teman dari jenis burung sepah raja. Ini ada sepah raja metatol, metalik dan trotol ya. Banyak pilihannya juga dari sepah rajanya buat yang ekor biru. Kalau untuk soal harga per ekor kena berapa nih mas? 70.000 mas. 70.000an baik teman-teman ya untuk sepah rajanya. Bebas pilih mau trotol ataupun yang metalik ya. Mas, intinya jantan. Yang betina juga jantan. Ada. Oh, yang betina ada. Ya, yang mana? Di bawah, ya? Nah, buat yang betina. Oh, ini ya. Ada 2 ekor itu betina. Ada 2 ekor buat yang betina, harganya per ekor kena berapa, Mas? Betina 30.000, Mas. 30.000 saja, teman-teman, untuk sepah raja yang betina ya. Ada 2 ekor ya. Dilanjut ke pijantung pisang ya teman-teman. Dan untuk harga dari perekor kena berapa mas? 30.000 mas. 30.000 saja dari pijantung pisangnya. Ada jenis burung teledekan biru teman-teman. Ini untuk yang kelamin jantan mau dibanderol berapa mas? Minus mas itu matanya. 10.000. 10.000. Baik kita coba pantau. Ini kekurangannya apa nih? Oh matanya berair mas. Berair ya, ya. Dua-duanya mas. Dua-duanya. Nah yang berminat ya teman-teman ya. Silakan untuk teledekan biru yang kelamin jantan. Jadi speknya ini minus ya.
Oke, ini kalau kayak gini jual rugi ya Mas ya? Pastinya Mas. Nah, pastinya notanya nih, belinya bagus itu. Notanya belinya bagus teman-teman ya. Cuman nih burungnya jadi seperti ini, nanti dijual 10.000, jadi yang berminat silakan. Kalau dilepasin juga kasihan ya Mas. Kasihan, ya. Kasihan Mas. Justru ada yang enggak bisa malah, makan. Malah mati enggak bisa makan ya. Teman-teman ya. Oke, digeser di sebelah kanan ada masteran dari Cigun. Nah, kalau Cigun ini spek bagaimana, Mas? Itu anak mandiri, Mas. Anakan mandiri. Ya. Harga per ekornya 160 aja. 160.000 untuk per ekor, teman-teman ya, dari Cigun. Untuk Cigun juga banyak pilihannya, teman-teman ya. Kalau udah kayak gini mah udah enak banget, Mas ya. Iya, pastinya pur total kalau udah ini. Pur total, burungnya jinak, jadi tinggal tahap penggacoran saja ya. Dan geser lagi buat di bawahnya teman-teman ada burtil jenis burung kaso-kaso ya. Kaso-kaso gede. Oke, kaso-kaso yang besar, salah satu burung masteran dan ocean juga. Per ekornya berapa, Mas? 30.000 aja. 30.000an teman-teman dari kaso-kaso besarnya. Di sebelah kirinya ada sikatan londo lokal. Ya. Oke. Apa itu kancilan bako atau kancilan bako ya? Sebutannya macam-macam memang namanya burung di pasar teman-teman. Harganya kena berapa nih Mas? Murah Mas. 60.000. 60.000an. Ya. Oke. Kalau yang bondol 50. Bondolnya 50. Ya. Baik teman-teman ya. Nah, ini untuk harga masih stabil di angka yang murah meriah teman-teman ya. Karena nota ada juga yang di atas dari 60 ya Mas ya. Ya, ada yang 100 up juga Mas. Ada yang 100 up untuk yang mulus, yang bondol malah masih di angka 50 up teman-teman. Ya. Jadi stoknya masih aman Mas ya. Aman Mas. Masih di burung kecilnya teman-teman ya. Jadi untuk stok burung kecil di kiosnya Mas Yanto juga selalu tersedia teman-teman ya. Banyak pilihannya untuk jenisnya dan juga nanti burung-burung besarnya ya, ocehan. Ini Sogon Sulawesi ya Mas ya? Sulawesi Mas. Harga dari per ekor kena berapa nih? 60 Mas. Per ekornya 60.000an. Ya, kalau ngambil 2 100.000. Ngambil 2 ekor 100.000. Baik. Jadi pengambilan semakin banyak semakin murah ya. Iya pastinya. Dan di sini juga melayani buat partai, bakul, baik grosir ya Mas ya? Melayani Mas. Nah, yang mau bakulan langsung halo-halo saja ya Mas ya. WA, Mas. Oke. Untuk teman kicau mania yang lagi cari jenis burung tuwuh, nanti ada yang kelamin jantan rawatan dari loloh, dari loloh ya Mas ya. Ini burung sampai jinak banget. Nah, untuk penghobinya atau penggemarnya ini ada satu ekor doang nih. Kena berapa ya Mas? 2.200.000 Mas. 2.200.000 dari tuwuh yang kelamin jantan spek jinak sudah makan pur total ya Mas ya. Anak mandiri. Anak mandiri. Oke. Terpantau ada burung gacoran dari jenis burung penjak atas ya Mas ya? Penjak atas kelamu Mas. Oke, kalau untuk harga kena berapa nih? 170. 170 masih dinego teman-teman ya. Karena ini speknya spek gacoran teman-teman dari penjak pur atas total. Dan sudah pur total pastinya. Kok wool yang gacoran Mas, kemarin ada yang nanyain hari oh, ini ada. Sebelah kanan kayaknya takut beo ya. Iya. Coba kita deketin lagi nih. Oke, kita deketin lagi teman-teman ya. Nah, kita pantau selengkapnya pakai flash teman-teman ya untuk lebih jelasnya. Nah, ini reel gacoran dari kowul atau kolibri wulung ya. Ada yang nyebut muncang, pokoknya macam-macam nih. Ada yang kolibri pelangi, banyak oke, namanya banyak itu. Ya. Pokoknya intinya burung masteran ini kowul gacoran teman-teman. Gacoran. Ada 2 ekor Mas. Iya, 2 ekor Mas. Harganya kena berapa nih Mas? 320 Mas. 320.000an ya. Saja dari kowul yang spek gacoran teman-teman ya. Bergeser ke burung masteran dari Sri Gunting teman-teman untuk KTP yang Jawa punya ya. Iya Mas. Spek bahan atau sudah nggak bersih Mas? Bahan Mas. Oh bahan. Kena berapa nih Mas? Itu yang bondol 115 Mas. 115. Ya. Yang mulus ada Mas? Mulus sebelah sini Mas.
Nah, pantauan buat yang mulus juga tersedia, teman-teman ya. Ini aman juga untuk pilihannya. Buat yang mulus dibanderol 125. Ya, 125. Baik, teman-teman. Untuk Sri Gunting abu-abu yang KTP Jawa. Ini kalau udah gacor, udah kemaster juga bahaya nih, teman-teman. Oh, ya. Mantep gitu, Mas. Pokoknya udah mantep banget nih. Makanya harganya kalau udah gacor, dia lebih dari jutaan ya, Mas, ya? Oh, nyampe 2 juta kadang, Mas. Nah, silakan teman-teman ya, untuk menghobi dari Sri Gunting abu-abunya. Ada juga, teman-teman, untuk spek Sri Gunting yang bagaimana, Mas? Kalau yang abu-abu itu rawatan, Mas. Rawatan? Oke, udah ngepur ya? Semipur, Mas. Oh, semipur. Kalau yang hitam ini ya udah pur total. Ah, yang hitam ada juga dari Sri Gunting hitam Jawa ya, Mas, ya? Jawa, Mas. Kalau yang abu-abu dulu nih, kena berapa nih? Itu 150, Mas. Untuk yang rawatannya ya? Ya. Baik. Kalau yang hitamnya? 180 pur total, teman-teman, ya. Jadi ini salah satu burung masteran dari Sri Guntingnya aman, teman-teman. Untuk di bawahnya ada jenis burung masteran, harganya murah meriah. Murah meriah. Tapi teman, suara kualitas, teman-teman ya. Flamboyan. Flamboyan, Mas. Harganya per ekor kena berapa, Mas? Per ekor 25, Mas. Cukup 25.000, teman-teman ya. Mau borongin lebih murah itu. 3 ekor berapa borongan? 3 ekor 50.000, Mas. 50.000. Ya, murah meriah pokoknya itu. Burung ini burung sehat semua, teman-teman. Sehat, ya? Mas, no minus pokoknya. Oke, ini no minus. Jadi kalau yang mau beli per ekor 25. Mm-hmm. Nah, untuk beli 3 ekor harga borongan 50.000 aja. 50.000, teman-teman. Ya. Potongannya banyak banget ya, Mas, ya? Benar, Mas. Silakan, teman-teman ya, untuk flamboyannya. Geser ke sebelah kiri ada masteran juga dari Mantenan Gunung. Nah, ini untuk yang warna merah atau kelamin jantan ya, Mas, ya? Jantan pastinya, Mas. Harganya kena berapa, Mas? Harganya 90.000, Mas. 90.000-an. Baik, untuk Mantenan Gunung. Ngambil ya. Dua pasti lebih murah. Kalau buru-buru kecil, Mas, kita lebih murah, Mas. Oh, begitu. Nah. Berapa nih ngambil dua nih? Ngambil dua 150. Ngambil dua 150, teman-teman. No minus pokoknya, Mas. Burung no minus ya. Hitung-hitung ya, kalau beli dua ini harganya potongannya lebih banyak pastinya, iya, teman-teman. Ya. Berdua sama temennya nggak harus beli dua, Mas. Patungan, dikumpulin, beli dua ya, langsung lebih murah. Oke, silakan teman-teman. Hitung-hitung beli dua per ekor 75-an, teman-teman. Iya, ya, benar, Mas. Harga ecer, rasa harga bakul ya, Mas, ya. Benar kalau ini, Mas. Silakan teman-teman ya. Baik, teman-teman, ada juga untuk stok dari jenis burung anis biru. Dan biru, ini untuk yang pantauan kelamin jantan, burung jantan, mulus ya. Harga dari per ekor kena berapa, Mas? 100.000, Mas. 100.000-an, teman-teman, dari jenis burung anis biru yang kelamin jantan. Ada 3 ekor, Mas. Kalau mau stoknya ngambil semua, kita kasih harga murah. Oh, ada 3 ekor. Ya. Baik, mulus-mulus 3 ekor. Kena berapa, Mas? Hah? Kena berapa ini? Beli 2 gratis 1 deh. Beli 2 gratis 1? Ya, jadinya 200.000 dapat 3. Baik, teman-teman ya. Ini pokoknya harga lagi... Wah, harga korban-korbanan ini, korban-korbanan nih, teman-teman ya. Harga digorok ini, teman-teman ya. Maksudnya digorok, ini kiosnya yang digorok ini. Bukan gorok teman Kicomani ya, Mas, ya. Oke, jadi kan ada juga harga asal tembak ya, Mas, ya. Oh, bener, Mas. Ini ada flamboyan 3 ekor burung sehat. 3 ekor 50. Anis biru yang biasanya 100-an, teman-teman ya. Per ekor bahkan 100 up. Ini 3 ekor cukup 200.000. 200.000. Apalagi ini kelamin jantan. Silakan teman-teman ya. Bergeser ke burung patuk bawang, teman-teman. Ini masteran dari patuk bawang untuk yang rawatan dari anak ya. Iya, Mas. Jadi ini burung jinak. Speknya juga hariannya udah enak ya, Mas, ya. Iya, pur total. Burung udah pur total. Kena berapa, Mas? 300.000 kemarin ya, Mas, ya. Uh-uh. Kalau sekarang 2,5 aja deh. Sekarang turun harga lagi. Turun lagi, Mas. Baik, teman-teman ya. 250.000. Biar cepat laku, Mas. Biar cepat lakunya. Oke, teman-teman. Untung tipis, penting laris gitu, oh, ya, Mas, bener, ya. Mas. Silakan ya. Dan tersedia juga teman-teman dari Ciung Wanara. Ya. Nah, ini juga rawatan dari lolohan nih, teman-teman. Lolohan. Sampai burungnya gede. Ini ekornya ngembiak-ngembiak kayak gini ya. Oke, yang mau koleksi dari Ciungnya. Ini harganya udah bunyi, Mas? Mulai bunyi, Mas. Oh, mulai bunyi. Kena berapa nih, Mas? Kalau yang normal kemarin kan 200.000, Mas. Ha-ha. Ini ada kekurangan dikit. Kakinya itu ada kayak... Ya, kita unboxing ya. Unboxing deh, baik ya. Ya. Baik, teman-teman. Untuk kaki sebenarnya normal, normal ya. Normal, Mas. Nyengkramnya masih enak. Kukunya masih komplit. Mata ya, kanan-kiri juga oke. Okay, ya. Burung gemuk. Ini kalau di kiosnya Mas Yanto, teman-teman. Ini cuman... kayak apa kapalan, kapalan ya, Mas. Ah, jadi nggak usah beli kapal, beli Ciung dapat kapal, dapet kapal, teman-teman ya. Oke. Ini sebenarnya tinggal bersihin dong pakai minyak ya.
bersih lagi tangkringannya nih. Tangkringannya yang asem ya. Yang asem ya. Nah, oke. Biar jadi biar kapalnya cepat hilang. Memang kayak gini pengaruh dari tangkringan juga. Ya. Kena berapa jadinya, Mas? 90.000. Yang tadinya 200.000. Tadinya 200.000 jadi 90.000. Bukan burung minus, teman-teman. Cuman burung sehat. Cuman ini kendalanya cuma di kapalan doang, teman-teman ya. Pur total pastinya, Mas. Nah, pastinya sudah pur total. Tinggal satu ya, Mas. Tinggal satu, Mas, ngabisin, oke, Mas. Oke, silakan. Lanjut teman-teman pantauan selengkapnya nih. Ada jenis burung decu masih tersedia. Decunya trotol jantan teman-teman ya. Anak mandiri Mas. Anakan mandiri sudah pur total. Pur total pastinya Mas. Oke, ini stoknya masih aman. Hari ini kurang lebih tinggal berapa ekor nih Mas? 5 ekor lagi Mas. Tinggal 5 ekor lagi ya. Teman-teman silakan ya untuk menghobi decunya. Kena berapa nih? 280 Mas. 280 ribuan untuk decu trotol jantan pur total. Jadi kalau udah kayak gini enak ya Mas ya, enak, perawatannya ya. Ya. Oke, kalau decu bedainnya gampang Mas, trotol jantan sama betina. Jadi dari sayapnya ya, asal ada putihnya pasti jantan. Oke, jadi kalau sayapnya nih dominan ada striping putihnya, teman-teman dia tuh yang jantan. Ya. Kalau yang hitam betina ya Mas ya? Iya, betina Mas. Ada juga dari Masteran RPM atau ya, rambakan paruh merah ya. Tinggal satu ekor ya Mas? Tinggal satu ekor Mas. Harganya? Itu kelamin betina Mas. Oh, kelamin betina kena berapa nih? Ngabisin Mas 90 aja. 90. Ya. Kalau nggak salah kemarin 100 up ya Mas ya? 100 up. Nah, sekarang cukup 90.000 ada satu ekor, siapa cepat dia yang dapat, teman-teman ya. Masih di burung kecilnya teman-teman. Jadi part pertama kita coba pantau burung-burung kecil ya. Ini salah satunya ada gelatik belong. Ada juga dicampur dengan bonjo atau bondol ijonya. Ya. Bondol ijo sepasang berapa Mas? 100.000 Mas. 100.000 saja. Dan kalau untuk gelatik belongnya? 150. 150 dari sepasang gelatik belong usia yang dewasa. Untuk berikutnya di atas ada jenis burung pleci. Dan ini pleci mana Mas? Itu yang bustomi Mas. Yang bustominya. Ya. Harga dari per ekor? 40.000. 40.000. 35 lah. 35. Ya. Baik, 35 untuk yang bustomi. Dan di atas untuk pleci apa lagi nih? Itu Montanus yang mata putih Mas. Montanus mata putih harga per ekornya? 50.000. 50.000 dicampur sama pleci apa lagi Mas ya? Itu aslinya sih Dakun Sulawesi Mas, tapi ada nyebut Kajiao juga, hampir mirip nih Mas. Oke, memang asal burung itu bisa dari daerah mana saja ya Mas ya? Nah. Cuman fisik ini ada yang sama, ada yang memang ciulannya, panggilannya berbeda ya. Tapi aslinya imporan dari Sulawesi. Iya, dari Sulawesi. Baik, harganya kena berapa nih? 35 kalau Dakun itu. Oke, Dakun Sulawesi 35.000, teman-teman. Ini stoknya masih aman dari jenis burung plesinya. Tersedia teman-teman untuk jenis burung jalak starlingnya. Nah, ini untuk jalak starling tinggal berapa ekor, Mas? Tinggal yang bagus 4 ekor, Mas. Itu minus, Mas. Oh, ini minus. Ya. Oke, yang minus mau di porsel. Ini dicek dulu ya. Kita cek fisik ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, ini dia untuk tampilan unboxing dari jalak starling ya. Untuk kuku oke ya. Burung gemuk banget, gemuk banget dan juga mulus ya. Nah, ini harganya dibanderol berapa, Mas? Ini yang minus 275, Mas. 275. Ya. Jadi kekurangannya di bagian mata sebelah kiri, ya, teman-teman. Ini berkabut, Mas. Dia agak berkabut ya. Kalau yang kanan normal. Yang kanannya normal. Ya. Nah, jadi fungsinya nih teman-teman kalau yang kayak ini diambil suaranya juga udah enak ya, ya buat masteran. Ini ada satu ekor nih teman-teman ya. Kalau yang mulus sebelah itu. Yang mulusnya di sebelah sini, teman-teman. Ya. Yang normal no minus ya. Per ekornya kena berapa, Mas? Per ekor kemarin 500 ya, Mas. Heeh. Sekarang 4,5 aja. Sekarang cukup dibanderol 450 ribuan teman-teman dari jalak starling. Kalau di sini yang minus dibilang minus, kalau normal dibilang normal. Oke, pokoknya teman-teman ya. Tak ada dusta di antara kita lah. Biar tidak ada dusta di antara kita, teman-teman. Baik, teman-teman, pantauan buat berikutnya ada jenis burung zebra pin untuk yang holan ya, Mas ya. Holan, Mas, tapi tinggal yang jantan doang, Mas. Tinggal yang jantan. Ya. Jadi kalau untuk harga per ekor kena berapa nih? 150, Mas. 150 ribuan, teman-teman, ya. Untuk holan zebra pinnya ya. Ya. Tinggal yang jantan, sebelah kanannya ada MJ. Dari Jepang, Mas. Harganya kena berapa? Ya, kita 150, Mas. 150 banyak dari pilihan terpasang, warna ya. Sebelah sini juga ada. Stoknya masih aman dan banyak pilihannya teman-teman dari warna MJ-nya ya. Ini ada yang putih, ada yang panda, teman-teman.
Dan ada juga untuk sejenis ini ya teman-teman, dari Gor Amadi ini ada warna kuning. Kuning mas. Sebelah kirinya untuk warna apa mas? Warna hijau mas. Oh warna hijaunya. Ya. Harganya mau dibanderol berapa nih? Kalau yang ini lokal mas. Uh-huh. Kalau yang hijau 600, kalau yang kuning 700 mas. Baik teman-teman ya, jadi arti dari lokal ini udah ternakan Indonesia mas. Teman-teman ya. Jadi adaptasi suhunya nggak usah menyesuaikan, udah Udah kebal lah ya mas. Ya. Nah, kalau dari luar negeri kan di Jakarta kan panas teman-teman ya. Bener. Jadi nggak pakai ngelekep-ngelekepan lagi. Berlanjut ke burung kepodang, ada pantauan dari kepodang yang Jawa punya. Stoknya masih aman mas ya? Aman mas, tinggal 2 ekor lagi. Oke, tinggal 2 ekor lagi. Speknya bagaimana sih mas? Udah ngepur? Semipur lah mas. Oh semipur. Kena berapa? Udah rawatan lama itu. Oh udah rawatan lama. Kena berapa mas? 180. Baik, silakan teman-teman untuk menghubunginya dari jenis burung kepodang Jawa ya. Dilanjut ke burung masteran handal, ada cucak jenggot ya. Dan ini untuk spek yang gacoran ya mas? Gacoran ya? Mas ini mas. Oke, dari warna bulu udah kepantau ya. Beda banget ya. Pur total pastinya. Pur total dari jenggot jawanya. Harganya kena berapa mas? 700 ribu mas. 700 ribu dari cucak jenggot jawa yang spek gacorannya. Dan pantauan berikutnya ada masteran dari kapas tembaknya ya. Jadi selain dari cucak jenggot jawa yang gacoran, ada katemnya. Harganya per ekor kena berapa mas? Itu 360 aja mas. 360 ribuan untuk kapas tembaknya. Ada juga teman-teman dari cucak jenggot medannya ya, selain jenggot jawa yang gacoran. Harga dari jenggot medan kena berapa mas? Kalau yang mulus itu mulus mas ya. Oke mulus. Nah, 200 ribu mas. 200 ribu. Kira-kira ya. Kalau yang bondol? Bondol sebelah sini mas. Oh bondolnya juga ada ya. Ekor dokor. Ekor dokor. Kena berapa nih? Itu 180. Baik teman-teman, bondol ekor dokor dari jenggot medannya. Oke teman-teman, seperti biasa di kiosnya Mas Yanto ini selalu menyediakan dari jenis burung cucak hijau. Nanti dimulai dari cucak hijau untuk yang body big-nya ya. Cukup, nah, nanti kita unboxing juga. Ini ada pantauan yang mulusnya. Tuh, putihnya buhay-buhay banget teman-teman ya. Nah, ini bondolan begini, apalagi kalau yang mulus ya. Kalau yang mulus ada ekornya. Betul. Jadi untuk penghobinya nanti merapat saja nih. Pesan-pesan juga pastinya oke banget ya. Yang mau berpesan-pesan tinggal halo-halo. Nomor kiosnya ini ada di deskripsi ya teman-teman ya. Ada juga di pojok video ya. Nah ini untuk yang trotolanya. Jadi stok selalu aman ya mas ya? Aman mas, kalau cak hijau mah di sini baratnya emang selalu ready. Selalu ada teman-teman ya. Kalau soal cak hijau di sini banyak pilihannya. Oke kita unboxing teman-teman ya. Baik teman-teman, kita unboxing untuk cucak hijaunya yang body big punya ya. Ya. Ini kalau dijauhin begini baru kelihatan semua teman-teman. Seperti biasa kita bikin landscape ya. Pantauan yang trotol dulu deh. Nah ini untuk yang trotol body bignya teman-teman. Dan ini untuk yang nopeng body bignya ya. Oke mas, ini kan ada yang bondol, ada yang mulus. Harganya bagaimana nih? 700 ribu mas. Untuk mulus cak hijau, body big yang mulus ya. Kalau yang bondol, bondol nego aja di WA apa datang langsung kios ke sini saya kasih potongan kalau yang bondol. Oke teman-teman ya. Jadi ada harga potongan buat yang bondolnya dari cak hijau yang body big. Body big ya. Oke banyak pilihannya, mau yang trotol mau yang nopeng tersedia teman-teman ya. Mau yang setengah kopling juga sama, no yang di atas mas. Nah ini ada juga teman-teman buat pantauan yang setengah kopling. Pengertian dari setengah kopling ini pantauan harinya udah rajin bunyi. Rajin bunyi ya. Dan burung udah rawatan mas. Burungnya udah rawatan. Ya. Oke, harganya sama aja mas. Sama mas. Sama aja teman-teman. Kalau kita nggak beda-bedain ya. Mas. Oke. Trotol juga gede-gede banget. Silakan teman-teman ya. Sekarang kita bergeser ke cucak hijau buat yang body medium ya mas ya. Medium mas. Nah kita coba pantau untuk mediumnya di kiosnya Mas Yanto teman-teman ya. Walaupun pantauannya medium. Bisa dipantau bareng-bareng deh teman-teman nih. Boleh mas. Nah, mediumnya kayak gini ya. Unboxing satu ya. Oke, ini ada juga yang trotol. Kalau itu agak murah, ntar kita unboxing deh. Oke, ini ada juga trotolan murah ya. Di trotolan ada lagi. Pokoknya banyak pilihan deh kalau soal cak hijau di sini mas. Ya, ini body medium teman-teman ya. Tapi kalau kita pantau bareng-bareng silahkan teman-teman. Dari segi body, paruh, ya, mata dan kepala. Bisa jadi dibilang hijau-hijau gede juga ya mas. Iya ya? Kalau oke. Di lain mas. Tapi kalau di kiosnya Mas Yanto ini sangat ngebanting teman-teman kalau dibilang body big. Karena yang di sebelah itu body big semua ya mas ya.
Bodinya beda jauh, Mas. Beda jauh. Nah, ini kalau untuk harganya buat yang medium kena berapa, Mas? Medium 600, Mas. Bondol mulus sama. Bondol mulus harganya sama. Nah. 600.000, teman-teman ya. Mau trotol, mau nopeng sama ya, Mas, sama, ya. Mas. Silakan teman-teman ya, cukup 600.000-an nih. Nah, kita unboxing nih, teman-teman, untuk trotolannya ya. Baik, ini trotolan suncak hijau body medium, teman-teman ya. Oh, jelas jantan, Mas. Nah, jelas jantan, teman-teman. Nah, mulus burungnya. Bodinya silakan dipantau, teman-teman, medium nih ya. Nah, harganya berapa, Mas? Kalau ini agak kurus dikit, Mas. Nah. Oh, kurusnya dikit, Bang. Ya, dikit banget, ya. Mas, enggak terlalu parah. Oke, enggak parah, teman-teman, nah, ya. Mau dibanderol berapa? 4,5, Mas. 450. Ya. Baik, teman-teman ya, cak hijau trotol jantan body medium. Nah, mediumnya nih, Mas Yanto, kayak gini. Silakan ya. Yang kayak gini ini ada satu ekor, cuma teman-teman, satu ya. Ekor, Mas. Jadi siapa cepat dia ya yang dapat. Kalau mau screenshot, transfer tanda jadi 50.000 aja tanda jadi, Mas. Tanda jadi. Nah, tinggal ngambil. Tinggal diambil. Nah. Oke, takutnya begini, Mas ya. Kita kan penginfo. Ya. Kesalahpahaman kadang sering terjadi, memang merapat burungnya enggak ada. Kadang memang di belakang ada snapper. Nah, bener, Mas. Oke. Pokoknya terus, langsung tayang itu, dia nge-screenshot, Mas, mau yang ini. Tanda jadi transfer 50.000 enggak masalah. Okay. Besok tinggal ngambil, itu udah tanda jadi, Mas. Oke, silakan ya, teman-teman ya. Pokoknya memang dulu-duluan ya, Mas ya. Benar, Mas. Kalau harga burung bagus, burungnya bagus, harganya murah. Murah, benar. Oke. Pasti silakan, diburu ya. Ini. Pasti buat buruan, teman-teman. Ya. Ini ada satu ekor yang cuma begini satu ya. Ekor, Mas. Masih di cucak hijau, teman-teman. Sekarang kita pantaukan cucak hijau jantan, harganya wah murah meriah, teman-teman, Mas. Ya. Oke, nggak bikin kantong jebol nih pokoknya. Kena berapa ya, Mas ya? 175, Mas. 175, sudah dapat cucak hijau, teman-teman ya. Nah, ini stoknya banyak, Mas? Banyak, Mas, aman itu. Oke, stoknya aman ya. Nah, tampilan lebih dekat atau lebih jelasnya dari cucak hijau yang kelamin jantan 175 untuk jom ini ya. Nah, ini teman-teman ada juga untuk pantauan dari cucak hijau yang spek gacoran ya. Ini lagi santai sambil makan ekstra pudingnya. Ya. Ini di sini juga sama, lagi bunyi juga, teman-teman. Ini lagi makan jangkrik juga. Biasanya kalau untuk harian dia materinya apa, Mas? Kalau yang ini materian tengkek, Mas. Oh, yang ini nih. Ya. Nah, ini yang pertama materian tengkek, teman-teman ya. Nah, terus ini ada juga nih. Wah, ini baru dikeluarin langsung jambul-jambul, langsung ngepruk-ngepruk ya. Nah, terus ini ada juga nih. Wah, ini baru dikeluarin langsung jambul-jambul, langsung ngepruk-ngepruk ya. Kalau itu tinggal nunggu panasnya aja, ini teman-teman. Ini yang cakep ya. Nih, Mas. Oh. Nah. Kalau ini dominannya kapas tembak. Uh-huh. Ada tembakannya kayak tengkek juga ada. Oh, begitu. Dominan katem sama kayak tengkek ya. Nah. Ini geter-geter nih ya. Kalau ini volume jos, kalau ini. Volumenya jos. Oke. Nah, ini mulai ngebongkar nih ya. Mulai ngetruk-ngetruk, mulai bongkar. Kalau ini materinya apa yang di tengah, Mas? Kalau ini belum dipantau, Mas, soalnya baru dapat kemarin. Oh, baru dapat ya? Ya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini stok yang gacoran ada berapa ekor, Mas? Gacoran ada 3 ekor, Mas. Ada 3 ekor. Baik, dimulai dari yang sebelah sini yang materi katem dan tengek-tengekan. Harganya kena berapa, Mas? Ini 13.5, Mas. 13.5. Ya. Oke, 1.350.000, teman-teman ya. Nah, kandangnya seperti ini. Yang kerodong coklat. Kerodongnya coklat ya. Ya. Nah, kalau yang ini, ini karena baru dapat, Mas, belum kita pantau materinya. Ini 12, Mas. 12. Ya. Baik, 1.200.000. Sangkarnya seperti ini, teman-teman ya. Kerodong merah. Kerodongnya kerodong merah. Dan berikutnya kalau yang tengkekan ini. Kalau ini 1.300, Mas. 1.300. Ya. Materi tengkekan, teman-teman, sangkarnya seperti ini ya. Kerodongnya sama coklat. Kerodongnya sama coklat juga. Oke, nanti tinggal langsung merapat dipantau. Nah, untuk yang mau berbelanja online tinggal screenshot sesuai dengan pilihan para teman di showmania-nya.